hari ini gimana? Oke, ya. Terima kasih banyak. Saya sudah mencatat beberapa hal. Apa yang sekiranya dianggap berbeda dari keterangan dengan dokumen yang kami sampaikan sebelumnya. Yang kedua, memang tidak ada perbedaan karena dokumen tersebut merupakan bukti komunikasi Indonesia dengan NIB untuk saling mencocokkan jadwal sebenarnya. Acuannya adalah jadwal awal yang ditentukan, yang diajarkan oleh NIB ke semua stakeholder termasuk kami sebelum 31 di dan tanggal 2 Oktober antara Persib dan Persija. Semula jadwal pertandingannya itu di malam hari, tapi akhirnya karena tidak mendapatkan izin kepolisian setempat maka diubah ke sore hari. Dan NIB memberikan keputusannya atau menginformasikan kepada kami tentang final jadwal tersebut dan akhirnya kami juga mengikuti jadwal tersebut. Jadi kira-kira itu tadi yang kami jelaskan ke Komnas HAM sebagai klarifikasi yang kedua. Terima kasih. Dokumennya dokumen apa sih Bu sebenarnya yang dibilang Komnas HAM itu? Wah, ya harus tanyanya ke Komnas HAM ya. Jadi gitu ya. Terima kasih ya. Saya rasa untuk mempertegas jadi pergantian jadwal ini harus ditentukan oleh LIB-nya gitu. Betul. Finalnya ditentukan oleh. Bu, terakhir kira-kira sempat ada komunikasi enggak sih dari PT LIB dari sebelum pertandingan itu dengan pihak broadcaster kan kalau itu kan dengan pihak Kapolres kan sempat ada kalau broadcaster ada enggak sih? Kalau dengan broadcaster ya harus wong kita TV kan membeli produk kepada LIB dan yang menayangkan, jadi pastinya harus ada komunikasi. Apa sih Bu, kalau boleh tahu yang dibicarakan itu sebelum pertandingan? Terima kasih ya, tadi sudah jelas sih kalau di sini. Terima kasih.